Informasi pertama di Kompas Pagi, saudara, petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan mengevakuasi jenazah seorang pria yang berada di lantai 2 rumah kontrakan di kawasan Pademangan Barat, Jakarta Utara pada Selasa malam. Warga sempat kesulitan mengevakuasi jenazah karena rumah yang sempit dan rapuh hingga tangga yang curam. Kondisi ini membuat jenazah terpaksa digotong oleh petugas untuk menuruni anak tangga dari lantai 2 rumahnya. Jenazah bernama Kendi, umur 50 tahun, meninggal dunia lantaran sakit. Jenazah pun dievakuasi ke rumah duka Jelambar untuk disemayamkan. Luasnya itu terlalu sempit, 3x4, dan untuk aksesnya cuma 1 meter. Jadi untuk tenda bagian kita, untuk menurunkan korban, jadi agak kesulitan karena faktor material rumahnya itu agak rapuh. Jadi kita nggak bisa meminta bantuan, kita menggunakan